Hai guys. Tidak hanya manusia saja yang begitu penyayang kepada anaknya, hewan pun bisa berlaku demikian. Namun hewan-hewan ini terkadang bingung saat anaknya berada dalam masalah, di mana nyawanya bisa terancam oleh suatu keadaan. Seperti kejadian berikut ini, seekor anak monyet bergelantungan di kabel listrik, sementara induknya hanya bisa gelisah dan dibuat bingung. Bagaimana caranya untuk mengeluarkan anaknya dari situasi yang bisa merenggut nyawanya itu? Sementara itu, anaknya juga dibuat gelisah karena harus menjaga keseimbangan tubuhnya. Sementara kabel listrik terus bergoyang-goyang dan nyaris membuat anaknya terjun bebas ke bawah. Sementara orang-orang hanya bisa pasrah dan melihat kejadian ini dari bawah. Kejadian ini terjadi di sebuah desa di Rajasthan, India. Dalam video terlihat, anak monyet tengah berjuang untuk mempertahankan keseimbangannya di kabel listrik. Saat anggota monyet lainnya datang, tidak ada yang berani untuk mencoba menyelamatkannya. Hingga akhirnya, induk monyet melompat ke kabel listrik. Tetapi, si induk tengah berjuang untuk menjaga keseimbangannya sendiri dan dipaksa untuk melompat kembali ke gedung, sementara meninggalkan anaknya di kabel sendirian. Tapi, induk itu kembali lagi dan mencoba menyelamatkan anaknya. Kali ini menjaga pijakannya pada kabel, mengambil anaknya dan melompat kembali ke atap yang aman. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.